aja katanya gitu. Iya. Apalagi kita nggak pakai DP, iya, ya, Pak, ya. Iya, itu jadi yang anehnya tuh itu. Jadi kita ngerjain ini nggak pakai DP, jadi kita profesional. Berani gitu, maksudnya iya, berani bikinin tanpa ada DP dulu. Tuh ada motor trip, Bos. Gak mau beli tuh. Katanya mau buat ngontrol pabrik. Bagus nih. Ah. Racun nih. Halo semuanya. Ini adalah mobil EPV saya. Rencananya ini mau dibikinin rak biar seperti mobil camper van nanti. Jadi ini dibuat rak dengan rangka kayu, atasnya dikasih multiplex biar nanti di ruang ini bisa dikasih kasur panjang. Jadi kalau misalkan kami touring di perjalanan masih aman lah untuk tidur di mobil, lebih nyaman nanti. Karena nanti di sini ada raknya, atasnya bisa pakai kasur, bagian bawahnya nanti bisa diselipin laci ataupun perkakas-perkakas dimasukin di bagian bawahnya. Oke. Nanti kita update lagi ya. Terima kasih. Nah, ini lagi proses pembuatan rangkanya nih. Tuh. Lagi di proses pembuatan rangka-rangkanya. Oke. Nanti kita update lagi ya. Oke, ini progres pembuatan rak di EPV kami. Nah, ini nanti bakal ada laci buat di kolong ini. Di atas ini nanti bisa buat bawa barang dan juga bisa buat kasur gitu. Dan jok yang tengah ini enggak saya bongkar, enggak saya copot, tapi saya ratain aja. Jadi biar tetap kalau sewaktu-waktu ada penumpang ikut, di depan supir dan penumpang, di belakang ini dua orang juga masih ada buat penumpang gitu. Kalau perjalanan jauh bisa pakai kasur. Di sini bisa buat ya naro tas-tas koper-koper kecil bisa, dan sip deh pokoknya. Nanti kita update lagi. Terima kasih. Nah, ini dia penampakan dari barang yang kita bawa. Ini makam dua undakan, bahannya bahan marmer granit black gold Itali. Tuh, ini yang paling bagus. Mantap. Ini undakan bawah, ini undakan atasnya. Batu nisannya ada di depan sana. Udah kita amankan. Oke. Ini Mas, dinding belakang mungkin kita bongkar aja. Jadi kan di belakang dinding itu kan masih ada ruang lagi kan? Iya. Lebih baik kita bongkar. Bener nggak? Yang papannya, tripleknya? Iya. Jadi bisa jadi muat bolong, barang lebih banyak lagi. Iya kan? Oke. Kita sudah sampai di daerah Karawang. Dari daerah Kemang, Jakarta tadi berangkat jam 7 sampai daerah Karawang sini, Pak, Pasir Kaliki. Di SDN Pasir Kaliki 2 di Karawang kita sampai jam 8:30. Berarti perjalanan sekitar 1 jam setengah nih. Oke, kita udah sampai di Karawang, di daerah SDN Pasir Kaliki. Ini kirimannya. Udah sampai.
Oke, kita keluarin dulu barangnya nih. Kita sledding pakai tongkat pramuka. Sip. Mantap. Ayah itu udah lapar. Oke, ini Nissan-nya. Ngap juga nih. Mengangkatnya lumayan. Sip. Mantap. Oke, kita lagi santai dulu. Kalau boleh tahu, gimana sih Pak ceritanya bisa sampai mesen di kita nih di Jakarta nih? Bapak kan di Karawang nih, gimana nih Pak? Ya awalnya kan nyari-nyari batu nisan gitu. Saya kan buka di OLX. Iya betul. OLX, cari aja batu nisan. Keluarlah di sekitar area sekitar Karawang. Keluar iklan kita. Iya, baca-baca just calling deskripsinya. Ya ada nomornya kan? Iya. Langsung saya WA aja gitu. Terus langsung ditanya-tanya. Enggak lama ya balas juga. Iya. Sampai pesan aja gitu. Iya. Terus gimana nih? Bapak kok bisa percaya sama kita? Kita kan posisi di Jakarta nih sedangkan Bapak di Karawang. Gimana Bapak bisa sampai oke deh Mas, langsung dikerjain aja dibikin gitu. Oh, itu. Kan awalnya tanya-tanya dulu modelnya, lihat-lihat modelnya ya, dulu kan. Betul. Ada modelnya kayak gimana aja. Mm-hmm. Kan terus sama tokonya juga dikirim semuanya dari yang mulai berharga berapa, harga yang murah sama yang menengah sama yang bagus. Paling mahal ya gitu. Ya ternyata bagus juga. Pas awal ngeliat yang ini. Yang ini kan ditunjukin ke keluarga juga. Betul. Katanya dan keluarga setuju. Yang ini aja katanya gitu. Iya. Apalagi kita enggak pakai DP iya. Ya, Pak ya. Iya, itu jadi yang anehnya tuh itu. Jadi kita ngerjain ini enggak pakai DP, jadi kita profesional. Berani gitu loh. Maksudnya iya. Berani bikinin tanpa ada DP dulu di depan gitu loh. Insyaallah. Kita kejar ambil berkahnya aja. Mudah-mudahan terima kasih sekali lagi buat Bapak dan keluarga. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak, tambah barokah. Juga buat Bapak, badan keluarga. Iya. Oke. 75 ya? Oh iya. Siap. Makasih banyak ya, Bu sama-sama. Ya. Sama-sama. Ini enggak pakai saya hitung lagi deh, biar saya percaya aja. Tapi hitung lagi sih. Pokoknya kita percaya aja deh. Alhamdulillah. Nah, kalau mau masang, kan ini nanti kalian gitu. Copot ya? Copot. Copot. Diperhatiin yang kepelahan. Nah, ini nanti arung atau pemakaian. Nah, ini ya. Nah, keliling yang ini semua keliling pakai film kaca. Lem kaca itu yang film yang buat kita bikin akuarium yang hitam enggak apa-apa. Biar sewarna dengan batu ini. Jadi dikeliling ini kan habis. Berarti habis setelah dikasih ya, kan pondasi dulu ya. Ini terus kasih lem film dulu. Setelah pondasi agak kering, ini naik ke pondasi, terus kan dimasukin adukan nih, dikeprok pakai adukan ya. Setelah itu ini kalau mau nempel ini ke sini, ini disilen. Setelah disilen, kita naikin ke sini. Itu nanti kan silennya ini rata. Oh iya. Nah, habis itu yang ini kalau ini mau di apa? Mau dicor juga enggak apa-apa. Buat nambahin ya. Dicor boleh, ditambahin cor di situ. Dinaikin ke sini, sebelum dinaikin bawahnya ini di bawah apa bawah ini disilam juga buat pegangan ke sini. Jadi ini nanti lebih kuat. Gak karung B-nya. Oh yang hitam gak apa-apa. Yang hitam. Iya, silam hitam yang lebih apa nanti dia sewarna dengan kotornya. Jadinya rapi. Gitu. Makasih banyak ya Pak. Pamit Pak. Kalau ada apa-apa kita hubungin naik komunikasi lagi Pak. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Sekarang kita mau ngapain nih Bos? Sekarang kita mau makan. Kita cari makanan khas dari Karawang. Soalnya kan kita dari pagi tuh belum sarapan. Jadi kita sarapannya sekarang aja. Makanannya khas Karawang apaan? Ini dia. Wah,
Warteg. Warteg mah Jakarta banyak. Yang penting makan. Oke. Kita sudah sampai markas. Oke. Sekian video untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton dan tetap jaga diri kalian masing-masing. Terima kasih. Tuh ada motor trip, Bos. Gak mau beli tuh. Katanya mau buat ngontrol pabrik. Bagus nih. Ah. Racun nih. Mana nih? Kita ke sini buat nyari duit. Bukan buat buang duit. Ya saya ambil aja. Wah. Sudah enggak pernah pakai ini. Jarang pakai. Iya. Masalahnya kita kan kesini mau nyari duit. Kita kalau misalkan saya beli ini tekor. Tapi kalau harganya masuk tuh ya gak apa-apa juga sih. Main aja sama pasaran. Masukin harga pasaran ya. Nih kalau mau sepedahan tapi gak mau capek, bisa didorong sama temennya naik motor.